Halo semua, kali ini aku akan berbagi sama teman-teman bagaimana caranya menabung di mesin ATM. Kita ke ATM pos ya. Kita ke ATM pos. Ini kan ada dua ya, mesin ATM-nya ada dua. Ya, yang satu seperti ini. Terus yang satunya lagi seperti ini. Kita pilih yang ada kotaknya ini ya. Yang ada kotaknya. Terus kita masukkan kartu ATM. Kartu ATM-nya kita masukin. Terus selanjutnya kita ketik nomor PIN ATM. Kita ketik nomor PIN ATM kita. Terus tekan konfirmasi. Nah, ini ya, kotak-kotaknya kita pilih nomor 5. Ya, nomor 5. Nah, ini mesin kotaknya tadi akan kebuka. Nih, kotaknya kebuka ya. Terus kita taruh uangnya. Kita taruh uangnya ke dalam. Ya, seperti ini. Terus tekan konfirmasi. Nah, mesinnya akan ketutup sendiri dan ini bisa menghitung sendiri berapa uangnya. Nah, ini di layarnya kita nabung berapa ya? Ya, terus tekan konfirmasi kalau benar. Ya, sudah selesai. Terus kita tunggu. Nah, ini kalau udah selesai kita pilih nomor 8 ya. Kartu ATM-nya akan keluar sendiri. Dan selanjutnya kita tunggu struk transaksinya keluar ya. Finish. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih.